ini sangat dilema. Akhirnya lawan karnawan. Kembali pemainnya menjabar seorang Pagi Muhammad, kita lihat kembali. Apalagi Agus, kita lihat cari pemain itu. Masih seorang Rizan. Masih Agus keras. Bagaimana Sari tidak itu loh, masih menerima bola dengan baik. Rizan di sana kembali ke Egy.
biasa itu kembali kita lihat Egy. Masih bendungan-bendungan tidak akan rapuh. Dicoba Cucu masih berani ditahan dan kembali datang pertolongan baik di sana. Muhammad Cucu kita lihat ini dia sosok pemain yang paling viral di media sosial. YouTuber kembali pemainnya menjabar Sarul Padu Muhammad kita lihat. Begitu viral lagi 9-10. Siap bang siap. Kesempatan lagi kita lihat. Penjagaan. Ini dia Nizar. Cucu akan diterima dengan baik. Sarif pegang itu kembali bagaimana? Masih memberikan Sarif. Luar biasa Sarif dia dulu. Waktu bilang Sarif gitu loh. Sarif gitu loh. 11-9. Babak pertama detik awal kita lihat Muhammad lawan Karnawan. Belum tenang menghipnotis lawan. Tapi mungkin dikatakan gagal dulu kita lihat. Lawan tidak sempurna, servis Anda tidak berhasil. 10-11. Jangan selingkuh, nanti akan dibalas. Bagaimana Cucu kembali? Apalagi Agus, kita lihat Sarif berdiri dulu. Masuk banget, 12-10. Kesempatan Egy Susilo Bambang Yudhoyono. Karena pemain poli bahasa Jepang Egy Susilo Bambang Yudhoyono. Udah kutuk bahasa Jepang Naruto. Anu bodo bahasa Jepang Abloho. Anu rumah bahasa Jepang Awak Ejo. Artis bahasa Jepang Rita Sugiarto. Demangkan selama bahasa Jepang Sumanto. Presiden yang siap Bapak Joko Widodo. Bagaimana kita terjadi akan apa yang kita ini terjadi akan luar. Maka pun terluas malam sederas. Begitulah orang Batavia, saudara-saudara. Akan kembali masuk cok. Ini dia untuk kembali berbicara dengan tenang. Muhammad Sarif sudah itu kita lihat. Masih bisa ditahan yang berada Cucu. Di situ harus kembali. Tapi Cucu kembali muncul. Bagaimana kembali jebret? Luar biasa berjebret, jebret, jebret. Maka belum sana. 12-11. Mohon kepada pemilik kendaraan nomor polisi E1417 PR digeser dulu dan juga nomor polisi E1099 angker gaya bahasa digeser dulu ya. Kepada nomor polisi E1099 pilih digeser dulu ya, terima kasih. Oke, so kita lihat bagaimana tensi yang dimiliki dua partai cukup akurat melainkan Ali sebagai toser dan kembali Rizan kita saksikan. Begitu juga Sarif. Luar biasa bola pertama dengan Egy. Tetap harapan. Lawan Karnawan tapi Evo namun sayang terlalu keras dan keluar harapan. 14 sama saudara-saudara. Awasin. 14 sama. Ayo saksikan sama-sama babak kejamnya luar biasa Ali di sana. Luar biasa bola pertama cantik. Kembali Rizan akan kacau di sana. Dengan baik. Agus berani akan terima. Tapi bagaimana sang kapten untuk kembali muncul 15-14. Owan betul-betul pangeran biru. Kita lihat pangeran biru dikatakan sangat lucu. Lainkan Ali Susilo kita lihat. Dengan tenang Ali mungkin bola tapi hebatnya Rizan. Begitu Wawan maupun Ali itu mungkin. Betul dikatakan Cucu Dayi, Cucu Dayi. Cucu Dayi, Cucu Numana. Cucu Dayi, Cucu Dayi. Cucu Pirdaus. Betul sekali Cucu Pirdaus kembali akan siap menghampir dan kembali. Datanglah sana Cucu atau Wawan. Namun dia katakan luar bang. 16-15. Diki PR kembali kita lihat. Ini kesempatan Mas Diki PR mencoba halo bola. Dengan baik serangan ditaklukkan oleh Tanah Hujan. Dan ternyata 17-15. Diki PR kembali berpotensi yang hebat namun kami tim out diberikan boleh. Sabola kali itu sabola betenya Brett. Sabola. Kamera bah yuk. Betenya Brett. Kapunten sekali dulu kapun ini kena dia nyebret malai. 1099 PG. Digeser dulu AA. Digeser dulu AA. Digeser dulu AA. Oke, saya kembali pun Sabana akan laporkan. Karena betul di KPR adalah sosok pemain yang paling top akan siap kembali gempur musuh bertanda. Bagaimana terjadi? Muhammad Sarif tidak. Tapi Egy berbicara dengan pukulan kerasnya. 16-17. Hanya PR satu untuk sama dikejar dengan baik. Ditunggu akan ditanjakan sebelum rang-rang. Bisakah atau tidak? Kembali Cucu. Memang akan angka karena betul Cucu dikatakan memiliki jam set yang hebat. Kita lihat.
Ternyata pukulan-pukulan keras di tangan cucu akan coba berjalan nyaman. Di situ dimakan di kubur air. Dan kembali ada CC maupun Jaun. Luar biasa pukulan hebat di tangan Sarif. Berhasil Sarif ini tutup belasang. Betul-betul bahwa Sarif memiliki tensi yang indah. Apalagi cucu merujuk. Hitungan detik mereka siap membalas. Tidak usah berasa gerusuk, yang penting masuk. Akan kembali perusuk jantung mereka digagalkan langsung Rizan. Dan itu tidak terjadi. Sarif Hidayatullah masih berjalan mempanikan Bang Ali. Kembali ada Jaun. Mampu dia juga dengan baik. Bagaimana? Ini berbunyi dikatakan double dan poin walau atas yang belas melawan walau belas. Begitu orang Jawa bilang. Kesempatan kami lawan. Wawan Karnawan kembali dengan tenang gol pertama dimiliki seorang Diki. Dan kesempatan TT di sana akan luar biasa pula gol. TT, di mana tadi ya? TT, aku sangat cinta. Cinta katanya kepada Sisi. Kembali sempurna bola dimiliki Rizan. Anakau Agus kembali dengan baik sekali bola itu. Masuk Maning 20-19. Babak pertama, detik-detik akhir kembali. Kita lihat Egy Susilo Bambang Yudhoyono akan coba petik bola pertama di sana. Akurat banget karena jelas bahwa serangan nomor 2 pun kembali siapa dia? Jadi 20 sama. Adakah Jaun kembali siap menggempur dengan cantik? Diterima dengan hangat seorang Rizan. Masih Agus bisa pas. Karena Agus bisa mukul, bisa umpan. Bisa pasang, bisa bongkar. 21-20. Cukup gregetan kembali Agus kali ini. Apakah bisa atau tidak bola pertama dimiliki Agus? Dan kesempatan di sana akan diberi makan oleh Sabes. Dan kita akan sana. Masih kembali bermain jebret. Luar biasa jebret. 2-1 sama. Bermain lebih keras. Selalu menggunakan bermain jebret. Kita lihat. Di sana kembali nomor 2 tidak gagal. Siapa dia? Jani kembali akan gempur lagi-lagi dengan Sarawak Super. Coba ditahan kembali dengan Mike Egy. Masih bahaya belendung. Itu terjadi akan masuk berbelanya. Gol! Gol 2-2-1 di babak yang pertama detik akhir. Kita lihat apakah Anda akan bisa menghabiskan menit akhir babak pertama. Karena Apres nomor 3 kali ini sosok pemain yang paling atau kembali dicoba diterima dengan semangat yang kembali akan biasa terjadi. Di situ overlap dan variasi akan kemas seperti yang khusus. 2-2 sama. Kita lihat bagaimana hebatnya kali ini serangan yang dimiliki oleh Tuan. Karena Tuan Pangeran Biru kita lihat mencoba Tuan Roma akan sambung dari pandangan baik kami sayang sedikit akan masuk dan pun di sana 2-3-2-2. Tipis bedanya satu saja untuk sama. Apakah bisa atau tidak Agus kembali di sana dan mereka kita lihat itu pun bisa memang juga 2-3 sama. Sangat sengit ini pertandingan, makin sengit ini pertandingan. Dua-duanya mengalahkan parfum ibu, apalagi cukup dilema ini pertandingan. Mereka sama-sama maju ke depan dengan cantik Egy. Luar biasa bola pertama dimiliki mereka. Ternyata ngambil umpan pertama kembali akan masuk
Kesempatan kemenangan Tuhan mencoba akan gagalkan anak-anak Firdus. Kita lihat bagaimana Firdus. Luar biasa bola dimiliki seorang kawasan kembali. Bakun, 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 bakun. Bapak terbilang bakun di gelap. Bakun di gelap. Bakun di gelap. Hebat banget bakun tuan rumah kali ini. Mencoba juga akan keras nih. Dikatakan nomor 3 dari seorang Nijar. Bagaimana akan keluar. Habislah sudah lima akhir babak pertama. Dimenangkan Pangeran Gera tuan rumah di sana. Dengan angka 2-6-2-4. Dan untuk babak kedua, kembali kita akan tonton setelah pesan-pesan berikut.